Mira. Hasil kebun dari tumbuhan daerah. Jadi kacung ini sebagai pengganti itu. Artinya pengganti dari beras. Dia bisa jagung, kemudian bisa ubi, bisa ketela sebagai lumbung hidup. Jadi lumbung hidup ini pemanfaatan lahan pekarangan, ya, hatinya PKK dengan tanaman yang berisi lumbung hidup, makanan sebagai pengganti beras. Ya. Nah, ini siap dipetik, langsung di rebus, langsung kita makan sebagai pengganti beras. Ya. Nah, coba Bu Cik rasakan. Jadi ini buahnya cukup besar-besar. Dan ini tanpa memakai pupuk ya. Hanya memakai pupuk kandang ya. Hanya memakai pupuk kandang, kemudian pupuk kompos. Sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berat. Yang saya hormati Ibu Kecik Pantiana, yang saya hormati Bapak Kecik Pantiana, ibu-ibu hatinya PKK Gampung Pantiana. Nama saya Rosnia Yusuf. Sementara ini saya Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan di PKK saya sebagai Ketua Pokja 3 hatinya PKK, ya ibu. Dan hatinya, ya, hati-hatinya bukan hatinya dia, bukan hatinya pihak ketiga ya ibu, tapi hatinya PKK. Halaman asri, teratur, indah, nyaman, ya. Sandang hatinya apa? Pakaian. Sandang, kemudian pangan. Pangan hatinya ya kita makan. Kemudian anggotanya, karena anggota bagian tiga, coba tunjukkan ya. Kalian tentang laksana rumah tangga, suatu saat nanti rumah tangga itu juga diperiksa. Sampai ke di bawah turun saja diperiksa. Apa yang disajikan hari ini? Mulanya pemenuh hidupnya. Saya sayuran yang begitu kita petik, langsung kita rebus, langsung kita sajikan. Keanekaragaman tanaman pangan dalam upaya peningkatan gizi keluarga. Lumbung hidup ya Bu, ada biji-bijian, ada kacang-kacangan, ada umbi-umbian, juga ada tepung. Nah, ini lumbung hidup ya Bu. Nah, meningkatkan keanekaragaman tanaman pangan dalam upaya peningkatan gizi keluarga menuju keluarga yang berkualitas. Ini yang tadi Ibu peringatan itu di kita pada tiga. Makanya kita harus ada kolam untuk di rumah. Silaturahmi ke rumah sebelum ini.
bongkok.